menu simpel malam ini ya, teman-teman. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian cabe. Menu simpel untuk makan sahur ya. Kita akan membuat menu simpel untuk makan sahur, yaitu arek telur. Yang bahan-bahannya bawang merah, bawang putih sebagai bumbu, kemudian telur, telur teman-teman, mikro butir telur ya teman-teman, telur, kemudian ini sayuran, sayuran, buncis dan wortel, kita potong-potong, kemudian kita masukkan sayurannya, wortel dan buncis ya teman-teman, aduk-aduk sampai rata. Kita aduk terus ya teman-teman sampai rata. Ini ada kacangnya, kacang sapi teman-teman. Tidak cukup, kita buang terlebih dahulu kacang sapinya. Menu kita tambahkan sedikit menu ini sangat simpel itu sayuran ya, menu untuk makan sahur ya teman-teman. Dan kita tambahkan sedikit garam, kita tambah lagi sedikit garam ya teman-teman. Kemudian kita masukkan telur, kemudian masukkan 2 butir telur. Telur. Kita beri sedikit dan kita masukkan bubuk cabe ini teman-teman sama udang. Ini bubuk cabe sama udang ya teman-teman. Tambahkan sedikit garam, kembali mas tambahkan garam dan aduk-aduk kembali. Tadi sudah saya kasih garam, kita kira aduk sampai rata dan untuk santap. Nah ini orak-arik telurnya sudah matang ya teman-teman. Gampang sekali untuk membuat orak-arik dari telur ini, dan ini sangat mudah sekali, sangat simpel untuk menu makan sahur. Ini dia menu simpel makan sahurku kali ini. Ora arek telur. Kita siapkan roti tawar ya. Ini dia, selamat menikmati. Ini menu makan sahur. Thank you.
gurih, enak, kimbau. Ini sehat ya teman-teman, ada sayurnya, buncis, buah wortel, telur, karbohidratnya dari roti. Teman-teman, waktu makan sudah selesai karena sudah imsak, dan sampai ketemu lagi di resepku yang akan datang, dan dadah.